Boleh. Kan, mungkin saya panggil seorang tapi orang lain pun tetap kena kira. Kira dekat buku tulis yang ada. So sekarang kena ada buku tulis depan korang. Okay, faham? Tak boleh ada orang lain tolong. Saya tahu korang ni boleh buat ke tidak, saya tahu. Jadi jangan ada sesatu orang pun tolong depan. So setiap satu soalan tu saya bagi masa 3 minit untuk menjawab. Faham? Faham, sir. Alright. Okay, saya dah ada susunan nama dekat depan saya ni. Okay. Depan saya ni dah ada susunan nama. Jadi saya akan panggil ikut nama yang saya dah bagi susunan ni. Nampak tu? Tu susunan tu. Jadi nanti setiap kali dapat jawab, saya akan bagi markah. 2 markah. Kalau kata soalan tu, orang yang saya tanya tu tak boleh jawab, orang lain dapat jawab, saya tak bagi 1 markah. Faham? Kalau tak boleh jawab, 0 markah. Okay? Boleh? Boleh, sir. Boleh. Alright, jom kita mulakan. Okay, soalan yang pertama. Hadif. Hadif. Sebut nama 3 kali je. Kalau tak jawab panggilan saya 3 kali, dia terus dapat 0 markah eh. Hadif. Hadif Danish. 1. Hadif Danish. Hadif Danish. Nah, okey, tak jawab juga. Okey. So, nak jawab soalan ni, kena maksudnya kalau nak jawab kena bagi kena sebut saya lah, perkataan saya baru sebab saya baru boleh tahu siapa yang nak jawab dulu eh. Okey, soalan nombor 1, siapa yang nak jawab dulu? Saya. Okey, Wafi. Bagi jawapan nombor 1, apa jawapan dia Wafi? D. D. 8,411 dalam angka. So jawapan dia ada D. Betul tak jawapannya? Okey, sepatutnya soalan ni hadifnya. Jadi Wafi yang jawab, dia akan dapat 1 markah ya Wafi. Right. Seterusnya, Alia Jannah. Alia Jannah. Alia Jannah. Tak ada. 0 markah. Okey, soalan seterusnya. Okey. Siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab soalan nombor 2? Saya. Okey, Farin. Apa jawapan ni, Farin? C. Jawapan dia C. 5,800,202. Okey, betul. So, Farin dapat 1 markah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3, Najah. Ada Najah? Yes, sir. Okey, saya bagi masa 3 minit untuk Najah buat dan bagi jawapan pada saya. Boleh? Boleh. Okey, yang lain pun boleh tu boleh cuba buat. Takut nanti Najah bagi jawapan yang salah. Okey, 3 minit dari sekarang.
Okey Najah. Dah ada jawapan? Dah. Jawapannya ialah? C. C. Okey, jawapan dia ialah C, betul. Okey. Okey. Saya tunjukkan juga macam mana cara nak jawab dia. Yang pertama sekali, A. Kita kena tolak dulu iaitu 24,890. Okey, tolakkan dengan 24,820. Bermaksud beza dia adalah 70. Bermakna yang ni 70, yang ni pun 70. Jadi nak cari G tu kita kena tambah. Okey, bermakna 24,890 ada 2 kali 70 maksudnya 140 tambah okey 9 tambah 4 13 1 0 1, so dia dapat 25,030. So jawapan dia adalah C. Okey. Jom kita terus ke soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya nombor 4. Okey. Jadi dia bagi dalam bentuk pecahan dalam perpuluhan. Dia nak jadikan dalam pecahan juta. Okey, dia nak jadikan dalam pecahan juta. Okey, Hanan Mariam. Ada? Mariam ada? Kalau ada setengah orang ni tak boleh nak bercakap, dia mesej je. Chat. Hanan Mariam. Alamak, senyap dia ni. Banyak yang senyap. Okey, saya rasa dia bagi 3 kali dia ni. Okey. Okey, ni saya nak bagi orang lain jawab. Sebagi masa 3 minit soalan nombor 4 ni, siapa yang dah jawab bagi tahu jawapan kat saya. Okey, 3 minit dari sekarang. Nombor 4. 3 minit dari sekarang. Siapa ada jawapan bagi tahu saya. Ya, ada yang ada jawapan? Siapa tadi? Madiha ya? Ya, Jawapan dia A. Ya, betul. Okey. So, macam mana buat dia? 0.08, okey, 0.08 darab 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermakna kita dapat 80,000. So, 80,000 kita nak jadikan dalam bentuk pecahan perkan dengan 1 juta. Okey, potong kosong. So dia dapat 8/100 bahagi 2. Dia dapat bahagi 4 boleh ya, bahagi 4 terus. So
So dia dapat 2/25 juta. Jadi tadi patutnya Hanan yang jawab, tapi Hanan tak jawab. So Madiha dapat 1 markah. Okay, jom terus ke soalan seterusnya. Ha, ingat eh, soalan ni kita nak latih korang jadi cepat. Ha, jadi siapa cepat dia dapat nanti. Okay, soalan nombor 5. Soalan nombor 5, giliran Alani. Alani ada? Ada. Okay Alani, soalan nombor 5, sebagi masa 3 minit dari sekarang. Orang lain boleh cuba juga 3 minit dari sekarang, tapi orang lain jangan jawab lagi ya. Alani dulu. Alani salah baru orang lain boleh jawab. Okey Alani, mula dari sekarang. Dah dapat jawapan, terus beritahu saya ya. Okay, apa jawapannya Alani? B. Jawapan dia ialah B. Senang sangat eh soalan nombor 5. Okay, seterusnya nombor 6. Zafri ada Zafri? Ada, sir. Okey Zafri, sebagi masa 3 minit untuk cuba jawab soalan nombor 6. Okey, 3 minit dari sekarang. Orang lain boleh cuba juga jawab tapi jangan bagi jawapan. Zafri dulu. Okey, Zafri, 3 minit dari sekarang. Cuba kira. Lepas tu bagi jawapan kat Sir. Dah, Sir. Sir, dah. Ah, jawapan Zafri apa? A. A, okay. Jom kita tengok. Betul tak jawapan Zafri? Eh, tak boleh. Salahlah Zafri. So, jawapan Zafri salah. Okay. So, Zafri dapat 0 markah. Okay, orang-orang lain? Yang lain? Saya. Kejap. Siapa saya tadi? Saya. Okey, Fatihah. Apa jawapan Fatihah? B. B. Okey, jom kita tengok betul ke tidak. Sepatutnya jawapan dia B. Kan sedajar 3/10 ni darabkan dengan 1 juta. Zafri dia tertinggal. Okay, potong. So dia dapat 300,000. Ya, yeah, betul Zafri dah dapat 300,000 tu. Tapi Zafri lupa nak letak 1 kat depan. So jawapan dia ialah B. Nampak tak Zafri apa Zafri salah? Nampak je. Rugi lah. Okay. B ke C ke sir? Jawapan dia B. Eh, C lah. C lah. Alah, Fatih apa salah? So, jawapan dia adalah C. Tak ada markah. Aduh. Okay. Kita terus ke soalan seterusnya. Dia 2 kali je boleh cuba. Lepas tu tak boleh lah. Okay, Fatihah. Saya. Okay, soalan ni soalan Fatihah. So Fatihah boleh cuba 3 minit dari sekarang. Nombor 7. Dah dapat jawapan, bagi tahu saya. Yang lain boleh kira sekarang. 3 minit.
Okey, Fatiha, dapat jawapan? Fatiha? Dah. Apa jawapan dia? D. D jawapan dia. Betul. Okey. 0.8 juta adalah 800 ribu. Okey. Kita tolakkan dengan 377,000. 462. Jadi macam biasa kita akan pinjam, bukan pinjam, kita ambil. Ini 8, ini 3, ini 5, ini 2, ini 2. So 7 tolak 4. So sekejap. 422 tolakkan dan lagi dengan dia bukan 7. 4 lah. Okay. Tolak pula dengan 8, 5, tambah pula dengan 50,549. So ni jadi 17 naik 1. Ni 8. Ni 10 naik 1. Ni 3. Ni 7. So jawapan dia adalah A. Jawapan dia adalah A lah. A lah. A. Tadi awak cakap apa, Fatiha? B eh? Apa dia? Salah juga. Okey, okey. Tak apalah. Terus ke soalan seterusnya. Okey. Oh, saya tak dapat buka. Alright, soalan seterusnya Haris Askar. Nombor 8? Ya, saya. Okey, berapakah beza nilai digit 4 dalam 9.4 juta dan 3.14 juta? Okey, 3 minit dari sekarang Haris Askar. Yang lain pun boleh cuba buat 3 minit dari sekarang. Haris, kalau ada jawapan boleh bagi tahu seterus.
Okey Haris, dah dapat jawapan Haris? Dah. Apa jawapan dia? D. B ke D? Bola ke donki? B. Bola ke donki? Bola. Bola. Okey. Betul ke lain-lain jawapan dia bola? Salah lah. Bukan, jawapan dia bukan B. Okey, yang lain-lain, apa jawapan korang? Siapa nak bagi jawapan? D. Okey, Madihah bagi jawapan apa? D, donki. Ya. Yeah. Donki jawapan dia. D. Okey. So, jom kita tengok. Saya dah kira dah tadi, memang jawapan dia D. Okey, macam mana? Apa yang korang salah ni? Patutlah markah tak berapa nak cantik, ya? Eh? Okey. So, 9.4 juta. 9.4 juta maksudnya 9,400,000. Okey? So, kita nak ambil nombor 400,000. Seterusnya 3.14 juta. Maksudnya 3,140,000. Kita nak ambil 40,000. So soalannya minta beza. Jadi 400,000 tolakkan dengan 40,000. Okey, kita tolak. Ni 3, ni 10. 10 tolak 4 dapat 6. Jadi kita dapat jawapan 360,000. So Madihah bagi jawapan yang betul. Okey. Seterusnya, nombor 9. 21/4 juta bahagi 5. Bermaksud kena tukar 21/4 juta tu kepada nombor. Dapat jawapan baru bahagikan dengan 5. Okey, soalan ni sebagi masa yang panjang sikit sebab dia kena bahagi. Okey. Seterusnya Aira. Aira ada? Tolong jawab dulu di sepanggil eh. Aira. Kalau tak jawab sepanggil kena dapat kosong. Aira. Okey, krik-krik. Okey. Ini sebuka soalan kepada semua orang. Sebagi masa 5 minit dari sekarang. Siapa dapat jawab, terus bagi jawapan dekat Sir. Okey? 5 minit dari sekarang. Soalan nombor 9. Sir. Oh, ah, ya, ya. C. C ya jawapan dia. B. B. B.
Tu bahagi kan? A. D. D. Bila? Jawapannya D. Siapa tadi bagi jawapan D? Saya. Oh, ada dua orang bagi jawapan D tadi. Wafi dengan Fatihah. Heeh. Ah, okey. Jawapan dia adalah D. Okey, kita lagi saya tunjuk. So, Wafi dapat satu, Fatihah dapat satu. Okey. Macam mana dapat D? Ah. Salah si. Tadi tak apa. Mula-mula siapa bagi jawapan tadi eh? Alani kan? Salah. Okey. Jawapan dia adalah D. Okay, jom kita tengok. Kan senajar 1/4. 1/4 ni yang diharapkan dengan 1 juta. Okay. So 1 juta tu sebab darab kan? So kita bahagikan dengan 4. Okey, lepas tu yang lain semua kosong eh. Okey, mana dua tu nak letak? Dua tu letak kat depan. So dia jadi 2,250,000. Okey. Bahagikan dengan 5. Okey, bagi 5, bagi 5. So 4 kali 5 20. 5 kali 5, 25. So yang lain-lain tu semua kosong eh. So nampak tak jawapan dia adalah 450,000. Okay. Okay, sekarang soalan nombor 10. Shakila? Shakila ada? Ya. Okay Shakila, yang ni saya bagi masa 3 minit dari sekarang. Kita tunggu Shakila jawab dulu. Yang lain boleh cuba selepas Shakila salah. Okay, yang lain pun boleh kira sekarang. Shakila, 3 minit dari sekarang. Dah dapat jawapan, bagi tahu saya.
Okey, Syakila, apa jawapan dia? C. C, salah. Okey, yang lain-lain apa jawapan dia? B. Oh, okey, Aira, jawapan dia adalah B. Betul. Okey, jom tengok macam mana. 2 juta. 2 juta. Seratus puluh. Sepuluh ada berapa kosong? Dua. Eh, satu. Satu. Ha. So, bahagikan dengan seribu. So, kita dapat. Saya salah kosong. Satu, dua, tiga. Empat, lima, enam. Ha. So, kita dapat jawapan dia adalah B. Okay. 2,000. So Aira dapat markah 8. Okay, next. Soalan seterusnya. Wapi? Yeah. Okay, Wapi. Yang ni soalan ni sebagi masa lama sikit sebab panjang. So sebagi masa 5 minit untuk Wafi jawab dari sekarang. Okey Wafi, nombor 11. Okey. Yang lain boleh cuba jawab nombor 11 sekarang. Kalau Wafi salah, nanti korang boleh bagi jawapan. Okey, 5 minit dari sekarang. Ok,
Okey, Wafi, kalau dah ada jawapan boleh bagi kat Sir. Ada 2 minit lagi. Okay, Wafi. Apa jawapan Wafi? Sekejap, Sir. Okay, seminit lagi Wafi. Dah. Okay, apa jawapan? A. A, jawapan Wafi A. Salah. Okey, yang lain-lain. Apa jawapan nombor 11? D. A. D. D. Siapa bagi tahu D tadi? Airai? Ya. Ah, jawapan dia ialah D. Okey, aduh. Okey, nanti kita tengok jawapan dia sekejap. Okay, macam mana dapat D tu? Jom kita tengok. Ha. RM2.7 juta, maksudnya RM2,700,000. Okey, lepas tu kita tolakkan dengan 308255. Okey, tolak. Okey, ni jadi 6. Ni jadi 9. 9. 9. 9. 10. So ni 5. Ini 4. Ini 7. Ini 1. Ini 9. Ini 3. Ini 2. Lepas tu tolakkan lagi dengan 586,707. Okey, jadi kita ambil 1, tu ni 15, 8, ni 3, 0, ni ambil 1, ni 11, tolak 6, jadi 5. 8, 0, ni ambil 1, 13 tolak 5 dapat 8. So ni 1. Dia suruh bundarkan kepada 10,000 yang terdekat. So kalau 10,000 yang terdekat, kalau 5 kita kena tambah 1 dekat kosong. So jawapan dia adalah 1810000. So jawapan dia adalah D. Okey, seterusnya. Nombor 12. Naufal ada Naufal? Naufal? Yes, sir. Okey, Naufal. Jawab soalan nombor 12.
Kita bagi masa 3 minit dari sekarang. Okey, boleh kira sekarang dalam buku. Okey, yang lain pun boleh kira sekarang. 12 dari sekarang. Kita tunggu dulu Naufal jawab betul atau salah. Naufal dah ada jawapan, boleh bagi tahu sir. Ada lagi 2 minit. Ada lagi 1 minit, sorry. Naufal, dah ada jawapan? Dah. Apa jawapan dia? C. Ya, jawapan dia adalah C. Okey, macam mana dapat C? Jom kita tengok. Okey. 0.042 juta tu maksudnya 42,000. Okey, darabkan dengan 25. So, sifar kita darab 5 dulu. 2 × 5 = 10, 4 × 5 = 20 jadi 21. So, sifar 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8. So sifar 5 ni 10. So kita dapat jawapan dia adalah C. Okey, seterusnya. Okey, soalan nombor 13 tu abaikan, kita nak tengok soalan nombor 14. Okey, 14. Madiha. Ya. Okey, jawab soalan nombor 14. Terbagi masa 3 minit dari sekarang. Okey, Madiha? Okey, yang lain boleh cuba juga jawab soalan nombor 14. Kalau Madiha salah, baru orang lain boleh jawab. Okey, silakan. 3 minit dari sekarang.
Nadia, eh? C. Jawapannya? C. C ke B? C. C. Salah lah, Madiha. B. Jawapan dia ialah B. Fatiha tadi. Fatiha, eh? Jawapan dia adalah B. Macam mana? Okey, sebenarnya mesti korang bahagi bersusah payah tadi. Padahal tak payah susah-susah. Okey, kita tengok. Tak payah susah-susah pun bahagi. Okey, macam mana saya tahu tak payah susah-susah? Ni ada trik soalan dia. Okey, 1/5 tu korang tukar kepada juta. Dalam sebutan ni 1/5 darabkan dengan 1 juta, nanti 1 juta tu bahagikan dengan 5. Okey, 1 juta. Bagi 5. So, kita dah akan dapat 200,000. Okey, jadi 200,000 tu kita bahagikan dengan 6. Okey. 3 kali 6, 18. Perasan tak? Baki dia semua 2. 3 kali 6, 18. 2 lagi. Kita bahagi tetap kita akan dapat baki dia 2. So jawapan dia adalah B. Tak payah buat sampai habis pun dah tahu dah jawapan dia adalah B. Okay. Seterusnya, Farin. Farin? Ya. Soalan nombor 15. Sebagi masa 5 minit dari sekarang. 15. Lepas tu tukar jawapan kepada juta. Farid? Okay? Okay. Okay, 5 minit dari sekarang. Okay, yang lain pun boleh cuba. Nanti kalau Farid salah, boleh terus bagi jawapan. 5 minit dari sekarang. Dah, sir. Okey, apa jawapan ni, Farin? T. Ya? C. Ya. C. C. C, okey, kejap saya check dulu, kejap.
Okey, betul. Jawapan dia adalah C. Nombor 15, jawapan dia adalah C. Okey. Tenang je ni. Terus boleh dapat jawapan. Okey, seterusnya. Damia ada Damia? Ada. Okey. Damia daripada tadi pun senyap juga ya. Okey. Kita nak tengok, Damia tengok soalan nombor 16. Okey, ini pun sebagi masa 5 minit. Okey Damia, 5 minit dari sekarang. 16. Okey, yang lain pun boleh kira nombor 16, 5 minit dari sekarang. Damia dapat jawapan, boleh terus bagi kat saya. Damia, dah dapat jawapan belum? Ya. Dah, apa jawapan dia Damia? B. B, RM3,870,900. Jawapan dia adalah B. Okay, so semua orang dah lengkap dah dapat buat satu soalan. Okay.
So, sekarang ni soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, soalan nombor satu. Soalan nombor satu ni, nombor satu sampai soalan nombor, kita tengok sampai mana seboleh jawab kita boleh buat. Berdasarkan siapa cepat dia dapat. Okay, soalan nombor satu, siapa boleh jawab terus boleh bagi jawapan dekat Sir. Sir bagi masa 3 minit dari sekarang. Siapa dapat jawapan, bagi jawapan kat Sir. Tiga minit. Dia suruh buat nombor dengan nilai terbesar. Lepas tu nanti jawapan tu bagi angka kat Sir. Lepas tu sebutkan dalam perkataan. Siapa cepat dia dapat eh? Dua markah. Saya. Okey, Farin apa jawapan dia? 8,603,210. 8,006,000. Sebut sekali lagi Farin. Farin. 8 juta. Senyap. Oi Farin. Oh, ya yes, sir. Ulang balik 8,600,000. 8,653,210. Alright. So itulah jawapan dia. 8,653,210. Okay. Ini yang terbesar. Ini yang terbesar. Okey, saya bagi masa 3 minit bagi sejawapan untuk nombor digit yang terkecil. Siapa cepat dia dapat. Soalan nombor 1 juga tapi saya nak nombor kecil. Fatihah, okey, macam apa jawapan dia Fatihah? 1,023,568. 1,023,568. Okey, betul. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Raja Dua menunjukkan Fatmin sedang menyusun beberapa kad nombor di tangga. Kad-kad itu disusun dengan tertib menaik bermula dari bawah tangga. Apakah kad yang kelima dalam susunan itu? Okey, sebagi masa 3 minit dari sekarang. Siapa cepat dia dapat. Saya. Ya, Fatihah dah dapat? Dah. Okey, apa jawapan? Sebutkan. 1,243,250. 250. Okey, jap, saya cek. Okey, betul. 1,243,250. Hati-hati. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan nombor 3. Okey, semua bersedia? Okey, sebuah kilang menghasilkan 0.475 juta batang pen.
Sebanyak 1/10 juta batang pen diekspor dan bakinya dijual di pasaran tempatan. Hitung bilangan pen yang dijual di pasaran tempatan. Okey, maknanya kat sini ada perkataan baki. 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 Bermakna yang ni kena tolak dengan 1/10 juta. Okey, 3 minit dari sekarang. Siapa dapat bagi jawapan dekat Sir. Kena tukar dulu 0.475. Tak payah tukar pun tak apa kalau saya peratera. Lepas tu tukar kat 1/10 kepada nombor, lepas tu kena tolak. Anjay, Nanja. 275,000. Sekejap bagi saya check dulu. Salahlah Naja. 275,000 kan Naja? Haa, 275,000. Salah. Okey, tadi Wafi. Wafi nak cuba? Nak. Apa jawapan ni Wafi? 475,960. Salah. Saya, Sir. Okey, Zafri. Apa jawapan Zafri? 375,000. 375,000. Ya, yeah. 400. Aduh, korang. 475,000. Okey, tolakkan dengan 100,000. Aloi, senangnya. 375,000. Itulah jawapan dia. Okey. So, Zafri. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok soalan nombor 20. Bilangan pen hitam dan pen merah yang dihasilkan di sebuah kilang masing-masing adalah 1.45 juta batang dan 865,055 batang. Berapa banyak pen hitamkah yang dihasilkan lebih daripada? Bermaksud kita kena tolak yang besar, tolakkan dengan yang kecil. Okey, 3 minit dari sekarang. Siapa cepat dia dapat. Jawapannya C, Sir. Jawapannya adalah C. Ya, betul, Farin. Okey. Nah. Bila buka macam ni baru boleh pantas eh. Kalau buat seorang-seorang slow je. Okey, seterusnya. Tengok soalan nombor 22. Okey, 3 minit dari sekarang.
Sir. Ya, Haris. Eh, siapa tadi Haris? Ha, apa jawapan? Soalan nombor berapa? 22. Okey, terima kasih. Soalan nombor 22. Jawapannya D, sir. Oh, D jawapan dia. Betul. Jawapannya ialah D, eh. Okey. Seterusnya dan yang terakhir. Sekejap. Eh, belum. Ada lagi. Ada dua soalan lagi. Okey, nombor 19, saya bacakan dulu. Pada tahun 2021, sebuah kilang menghasilkan 1.25 juta botol kicap. Pada tahun 2022, kilang tersebut menghasilkan 0.6 juta botol kicap. Kurang daripada tahun sebelumnya. Maksudnya, kita kena tolakkan yang ni dengan yang ni. Okey. Kira sekarang, 3 minit dari sekarang. Sir. Ya? B. Ya, jawapannya B, Dania. Pantas pun. Okay. Last kali. Last kali untuk hari ini. Kau ada lagi soalan? Banyak lagi soalan. Okay. Last kali untuk hari ini. Soalan nombor 21. Okay. 3 minit dari sekarang. Nombor 21. Kena kira P, kena kira Q. Lepas tu kita beza. Kita kena tolak. Sir. Ya, Damia. Madiha lah. Madiha, sorry, sorry. A. A jawapan dia, yeah. Okey, nak lagi ke? Habis dah soalan objektif. Baguslah kalau buat kuis lebih cepat pula korang. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, semua nak tahu pemenangnya ya. Okey, sekarang saya tutup share ni. Kita tengok. Okey. Yang akan tanya kosong lah, yang tak jawab kosong, kosong. Najah, Rumaka, Mariam, kosong. Alani 2, Zafri 2, Fadeha 6, Haris kosong, Aira 2, Shakila kosong, Wafi 2, Nova 2, Farid 2, 4, 6, 8, 9, Mariha 6, Damia 2. So pemenangnya ialah Farid. Okey, insyaAllah. Ingatkan sir, nanti sir bagi hadiah minggu depan. Okey, tanya Farid. Okey. So apa yang saya nak cakap kat sini, saya tengok korang bukannya tak boleh jawab. Tapi mungkin kita kurangnya korang ni didedahkan dengan cara tekanan bila menjawab soalan. Tak apa, nanti akan datang saya akan bagi lagi menjawab. Macam biasa, bila kat rumah ni saya tak tahu mungkin ada orang kira ke, korang guna calculator ke, kan? Yang tu kena jujur lah dengan saya. Okay, so kita tidak berakhir di sini sahaja. Saya akan bagi kerja. Yes. Like. Suka tak kerja? Suka tak kerja?
Tak nak kerja? Tak nak kerja? Mana kerja? Okey, ada dua soalan je yang senang korang buat jadikan homework. Okey, soalan nombor 4 dengan soalan nombor 5. Muka surat 3. Soalan bukan. Soalan nombor 4 daripada soalan nombor 4 sehingga ke soalan nombor 9. Muka surat 3 dan muka surat 4. Jadi buat dalam buku tulis jawapan korang. Kejap lagi saya akan masukkan soalan dalam grup WhatsApp. Soalan muka surat 3 dan muka surat 4 dari soalan nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Jawapan tu tulis dalam buku tulis dengan jalan kerja. So nanti masa kelas minggu depan saya akan cek semula jawapan korang. Okey. Terima kasih semua. Bye. Bye sir. Bye sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Okay. Bye sir.